Dia macam ni. Terlalu ramai sangat yang mengganggu dengan fikiran awak. Bagaimana awak boleh jadi macam gini? Siapa awak? Cuba awak terangkan siapa sebenar-benarnya awak. Apa yang saya kaji dalam diri awak? Awak mempunyai kekurangan daya ingat. Sekarang saya ingin berbual dengan Jun, Izzam, Nipul, Ayu, Ayu, Hidi, Izzat, Rifa'ah, Hajar. Boleh? Sekarang pasangan saya ingin jawab. Saya sedang berbual dengan siapa? Aku butuh Akmal! Apa yang aku kisahkan sekarang? Macam mana aku nak keluar dari tempat ni? Okey, baik. Minggu depan, saya akan adakan temuduga untuk awak. Soal selidik penilaian Demintia. Kami berharap... Saya tak sengaja, Doktor. Bukan saya yang bunuh bayi itu. Dia ramai. Ramai yang suruh dia mati. Saya nak dia balik ke pangkuan saya. Saya sungguh berharap. Tak, tak fahamlah. Sekarang ni... Kenapa kau boleh baca dalam fikiran aku? Tadi aku nak terangkan, kau tetap tak kisah pasal aku. Kau salahkan aku. Kau cakap aku gila. Jalan yang terbaik adalah... Mati! Saya sebenarnya... Saya nak awak pulih. Saya akan buat terbaik untuk awak. Kau! Lembu cocok hidung. Apa orang cakap, semua kau ikut. Apa orang minta, semua kau bayar. Aku lain. Aku tak layan orang-orang munafik. Tolonglah. Kau dah tempat sini pun, pasal daya ingatan kau boleh diperbaiki. Tu pasal aku kat sini nak tolong kau. Percayalah. Kejap. Apa ni kau berbual? Betul tak kau ni doktor? Aku pun boleh jadi doktor lah. Aku pun boleh jadi doktor. Eh, orang kampung! Korang pun jadi doktor lah! Kau tengoklah! Apa yang kita nak, cuma kasih sayang. Kasih sayang seorang wanita yang lemah lembut. Gua cakap lu! Haus dia! Aku! Haus! Tinggal 14 orang dalam satu rumah! Kesiankan! Macam sadin kan? Aku tahu aku siapa! Jadi awak terangkan pada saya sekarang. Awak sebenarnya siapa? Saja orang sing. Nama saya Jun. Betul tak tipu? Sayalah Jun yang awak kenal dulu. Okey, baik. So, nama awak Jun. Nama awak Jun. Betul. Betul ke yang kita dikira tipu? Kau tak perasan pun yang kita ni penakut? Ha? Biskut? Kau kena biskut? Kau kena biskut? Dia ada banyak biskut. Biskut ikik, biskut kucing, biskut anjing. Kerja macam anjing pun ada. Ha? Apa kena mula? Diam! Aku ada kat sini bukan untuk merusakkan keadaan. Kita semua kena fikir supaya Jun baik. Sekarang Jun, tengok diri saya ni ya. Terangkan pada saya siapakah awak sebenarnya. Nama saya Junaida. Nama saya Jun. Alhamdulillah. Awak sudah sedar. Baik. Mari kita mula sekali lagi. Minggu depan,
awak akan ditemuduga untuk soal selidik penilaian Demintia. Awak faham apa yang saya katakan? Faham. Terima kasih, Doktor. Alhamdulillah. Saya dah sedar yang saya ni Jun. Jun. Lama sangat awak hilang. Ya ke? Sekarang mari kita mulai sekali lagi. Hello Jun. Hai, nama saya Dr. Jana. Sebagaimana yang awak tahu, minggu depan awak akan ditemuduga untuk soal selidik penilaian di Mentia. Jadi sekarang ni saya nak tanya awak beberapa soalan lah. So, awak apa khabar hari ni? Saya alhamdulillah. Sihat hari ni, Doktor.